dengan biaya 0 rupiah ya teman-teman. Jadi kita persiapkan ya, kita ambil tabur ini ya teman-teman. Kita tabur di sela-sela ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Mbah Menur Channel. Oke teman-teman, tidak bosan-bosannya kita berbagi ilmu, berbagi tip bagaimana cara membunuh rumpun bambu yang sangat susah sekali dibasmi atau dimatikan ya teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan memberi tip atau berbagi ilmu kepada teman-teman para subscriber dimanapun Anda berada, yaitu cara membunuh bambu tapi dengan aman, tanpa modal ya. Kita mengeluarkan 0 rupiah, kita membunuh rumpun bambu ya. Bahkan kita bisa mendapatkan uang dengan cara ini ya teman-teman. Bagaimana cara membunuhnya? Simak video berikut ini. Teman-teman ya, untuk sahabat tani dimanapun Anda berada, ini untuk membunuh rumpun bambu dengan cara yang sangat aman, sangat mudah, dengan biaya 0 rupiah ya teman-teman. Jadi kita persiapkan ya, kita ambil secukupnya. Kita ambil secukupnya, ini ya, ini adalah benih kemangi ya teman-teman. Nah, kita menggunakan ini pun juga efektif banget, bisa membunuh rumpun bambu dengan aman, tanpa kimia, bahkan dengan 0 rupiah, dan kita bisa mendapatkan uang ya teman-teman. Ya, jadi ini akan tumbuh subur, nanti kita bisa ambil ini lalu kita jual atau kita bisa untuk lalap. Oke, bagaimana cara menumpasnya? Oke, simak hingga akhir ya teman-teman, biar nggak gagal fokus. Kita tabur ini ya teman-teman, kita tabur di sela-sela ini ya teman-teman. Oke, usahakan yang pertama ya teman-teman, potong ini, potong semua ya, biar lebih mudah dan kemangi ini biar cepat bertumbuh, lalu dia akan membunuh rumpun bambu ini. Oke, oke, ini dia akan mati sendirinya ya teman-teman. Nanti kalau ini sudah tumbuh, dia akan mati sendiri. Ya, usahakan ini taburnya merata ya teman-teman, sampai sana. Ya. Ini di sini efektif sekali ya teman-teman. Sudah saya coba, di akhirnya juga mati juga ya. Oke, ini saya siapkan satu plastik ini. Saya ambil di kebun. Saya nggak sempat video ya. Saya ambil di kebun satu plastik. Lalu saya bawa pulang untuk membunuh rumput bambu ini. Nah, kayak gini untuk ini kemanginya kayak gini ya teman. Ini bisa teman-teman bisa ambil di kebun kalau ada ya teman. Kalau nggak ada bisa beli di online. Oke, kita taburkan ya. Dia akan membunuh rumput ya. Ah, dia akan membunuh bambu dengan efektif sekali. Oke, teman-teman. Ini kita bisa menunggu ini sampai tumbuh ya, teman. Dia akan tumbuh subur. Nanti dia ini rumput bambu ini yang sudah dipotong-potong ini dia akan mati dan membusuk ya, teman. Ya. Oke. Cukup sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Ini cara membunuh bambu dengan aman dan dengan biaya 0 rupiah, bahkan kita bisa mendapatkan uang dengan cara ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.